Hadirin yang terhormat, acara tradisi Korps Sangkur Porang yang kami persembahkan pada hari yang berbahagia ini merupakan suatu acara bahwa kami keluarga. Sangkur terhulus melambangkan bahwa dengan bersikap dan berjiwa kesatria, kedua mempelai akan selalu siap mengatasi segala rintangan dan mampu melewati semua hambatan yang akan menghadang dan menghalangi mereka. Adapun Sangkur Porang yang kita saksikan seperti sekarang ini adalah formasi besar melambangkan pintu gerbang yang akan dilalui serta merupakan awal dari suka dan duka dalam menempuh kehidupan yang baru. Dan kemampuan yang diperoleh dari kawan-kawan di muka, mereka yakin bahwa segalanya akan terlewati dengan hasil yang gembira. Komandan Sangkur Porang dijabat oleh Kopral 2 Mustofa, kelahiran dari Kota Magelang. Dan untuk barisan Sangkur Porang, Kopral 2 Panji Prasetyo, kelahiran dari Kota Surakarta. Kopral 2 Kutub Banjar ketiga, Kopral 2 Uli Bagus Purnomo, kelahiran dari Kota Banyumas. Dan Kopral 2 Muhammad Ma'ruf, kelahiran dari Kota Demak. Untuk Banjar kanan, Kopral 2 Sarimulyo, kelahiran dari Kota Rembang. Dan Kopral 2 Tiang Istanbul, kelahiran dari Kota Kerobokan. Untuk Banjar Selatan, Kopral 2 Angga Budi Puspito, kelahiran dari Kota Kerobokan. Kopral 2 Sutresno, kelahiran dari Kota Kerobokan. Dan untuk Banjar Kopral 2 Alifan, kelahiran dari Kota Blora. Hadirin yang berbahagia, formasi
turut serta bersuka cita dalam mengantarkan saudara kami menuju pintu gerbang kehidupan yang baru. Dan pada hari yang berbahagia disaksikan dengan sinar mata kebahagiaan dan diiringi doa para hadirin, kedua mempelai akan melepas masa lajangnya. Formasi ini melingkar, melambangkan bahwa di antara kami akan terjalin hubungan ikatan batin yang kuat sebagai kakak dan adik dengan hati yang rela melepaskan kakak yang berjuang mengarungi bagian kehidupan yang baru. Pasukan Payung Pora. Payung Pora! Sangkur terulus ke atas membentuk payung, melambangkan bahwa Tuhan Yang Maha Esa akan selalu melindungi kedua mempelai dalam mengarungi rintangan hidup agar selalu ingat dan memohon petunjuk serta lindungannya. Acara pemasangan cincin dan penyerahan seperangkat pakaian bersih dimohon dengan hormat kepada Kapten CHP Sudiono selaku dan menerang di pelatung beserta ibu berkenan memasangkan cincin dan menerangkan seperangkat pakaian bersih kepada kedua mempelai. Pemasangan cincin merupakan ikatan bahwa kedua mempelai akan selalu bersama-sama dalam mengarungi bahtera kehidupan yang baik. Seragam seperangkat pakaian bersih bermakna bahwa mempelai wanita telah diterima menjadi bagian dari Persib Kartika Chandra Kirana. Amin bu. Ya amin. Terima kasih kepada Kapten KHP Sudirman beserta ibu selaku dan orang tua yang sudah berkenan macam berarti dan menyerahkan seperangkat pakaian bersih kepada kedua mempelai. Pasukan Tegak Pora. Thank you.
Harungkan sakur. Menyanyikan lagu himne Alugoro. Laporan selesai. Terima kasih. Berkan. Berkan. Bergerak. Hai. Aduh.